Satlantas Polres Aceh Selatan melaksanakan operasi patuh selawa untuk memberikan imbauan keselamatan dalam berlalu lintas dan patuh terhadap protokol kesehatan kepada para pengendara yang melintas di depan pos lantas, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Kasatlantas Polres Aceh Selatan Ibtu Alfi Syahrin mengatakan, saat ini pihaknya sedang melaksanakan operasi patuh selawa untuk menyampaikan imbauan demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ia juga berharap melalui imbauan dan tindakan yang humanis, masyarakat Aceh Selatan semakin tinggi kesadarannya dalam mematuhi peraturan lalu lintas serta selalu disiplin protokol kesehatan. Kami sudah melaksanakan operasi patuh selawa yang dimulai dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 26 Juni tahun 2022. Adapun tujuan operasi ini, yang pertama menertibkan penggunaan helm, yang kedua menertibkan masyarakat yang melawan arah, yang ketiga masalah penggunaan sabuk pengaman. Adapun operasi ini bertujuan untuk melindungi anak bangsa dari korban kecelakaan. Kami berharap pada seluruh masyarakat Aceh Selatan agar tertib berlalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan. Demikian dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.